Wah, ini lho cuy, proses pembuatan glodokan tawon. Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Kemana caraku? Aji, anak desa. Selalu ingat dua hal dari saya. Oke sih, jadi dalam vlog kali ini ceritanya mau kenalin diri kepada saudara-saudara dan teman. Jadi ceritanya mau ke Bidadik. Wah, emak ada emak. Dari mana, mak? Dari ini. Hah? Lo 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 lo, ngomong-ngomong kok wis punya cucu. Punya cucu, mak? Iya, udah besar. Oh, udah besar. Punya cucu. Udah punya cucu, udah besar. Ya. Namanya siapa ini? Namanya Rania. Oh, mak sing gogo, mak. Oh, bok ini. Iki jamu. Iki apa? Iki lek habis lahiran makan ini adas. Makan adas habis lahiran. Lah ya ini urung anu nglairne kok. Ya ini siap-siap, Mak. Oh, siap-siap, Mak. Ditanam apa diam, Mak? Ya ndak, di star itu. Oh, gitu ya. Mandi sana lo. Gumen bae kan jeng adem kono di sini pakai kakin aja. Oke, cuy. Jadi ini ceritanya mau ngenalin ini ke saudara-saudara nek emak yang ada di sana. Soalnya kemarin belum aku ajak ke sana. Oke, cuy. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita, Dek. Ayo. Halo, assalamualaikum. Mau kemana ini, Dek? Hah? Mau kemana? Terus. Wes dah ngawak menumpah. Isa ora? Sebentar. Wow, itu ada bapak bikin apa itu? Waduh, ini bapak lagi bikin glodokan, cuy. Apa pak ini, pak? Wah, ini lho cuy, proses pembuatan glodokan tawon. Buat sarang tawon, cuy. Kayak gini, cuy. Ternyata bapak mau membudidayakan anu, cuy. Tawon nanti lebah madu, cuy. Kalau yang kemarin itu kelanceng, kalau yang ini beda tawon. Tawon yang lebih besar lagi, cuy. Ini pembuatan glodokan, cuy. Wi, nggak alatnya apa, Pak? Gue, Pak. Oh, alatnya petel. Petel. Petel gindiares anu pikai pinus. Metu getai. Metu getah yang delodok ngono, Pak. Iya. Ini lho, cuy. Nggae petel, cuy. Dicucuk ini cucuk-cucuk. Nah, ini mau bikin sarang lebah madu alias tawon, cuy. Ternak tawon. Mau ternak tawon, Bapak e. Bas. Hati-hati lho, Pak. Iya. Hati-hati gedene. Ini kok yang mesti tinggoni, Pak? Yang goni no. Wah, seperti ini loh untuk prosesnya. Oke. Okay. Pak ya, tak tinggal saya aku harus yang anu yang goni. Iya. Oke. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita. Pak Ijo, dadah Pak Ijo. Dadah Pak Ijo. Jo. Dadah. Jo, dadah Pak Ijo. Ngene, lambaikan tangan. Dadah Pak Ijo. Oke sih, jadi kita mau lanjutkan perjalanan kita. Adek. Yuk. Istriku. Mesti lihat diceluki istriku mesti ngene. Ayo istriku. Ayo, ayo. Ih, sipus. Sipus, sipus iki ning turu ta push, push kipus 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 kipus. Ya ning turu ta push. Wis iki ning turu ta push kipus. Push.
push. Kipus, kipus, kipus. Nih. Ayo, ayo. Come on, baby. Oke, jadi kita lanjutkan perjalanan kita. Ini nanti lewati dekat rumahmu ya, Dek ya? Iya toh? Cekelan tadi. Oh, pemas. Adik ngono kok nyekel iki lho. Lah apa sing dicekel? Nah, kamerame. Awas lho. Putuwe ke sana, kita harus pamitan sama Pak Ijo. Jo, ayo Jo. Pak Ijo. Coba ya. A few moments later. Oke cuy, jadi alhamdulillah udah hampir mendekati ya Dek ini Dek ya. Ini kita by the way ini pernah ke sini ya. Ada yang golek sinyal ning mahmu, nrek ora ning sinyal toh. Jadi kalau untuk ke rumahnya Yeni itu sebelah ke kiri, terus kalau ke tempatnya saudara nek emak itu terus cuy. Nah ini ceritanya kalau pas kita tak sinyal di sini biasanya, jadi kita turun cuy. Nah ini turun gunung cuy, turun gunung cuy, turun gunung cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jalannya ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jalannya sangat terjeru. Enggak mah mungkin Didi. Jadi rumahnya ini di sebelah sana itu Didi. Jadi ceritanya itu gini cuy. Dulu itu sebenarnya aku itu lahir di sini ya kan. Terus aku itu terus ikut aku ikut bapak, soalnya bapak ada di tangga kampung. Terus piye Dek? Ngomongnya piye penae? Undi! Hakeng rumput? Rumput. Lah kok go pitik? Lah kok beto pitik? Eh, alah. Anu dinten ngene, Mbok. Dek. Monggo. Matur suwun. Waduh, pampire. Monggo. Wani para. Wani lah. Bismillahirrahmanirrahim cuy. Medannya sangat sulit banget. Kita harus berhati-hati. Jadi kita ke kampung kelahiran ini. Heeh. Padahal tonggoku. Oh, ngomong ini ceritanya. Ini. Astagfirullahaladzim. Ini mau ceritanya ini ke tempatnya tanah kelahiranku cuy. Jadi sebenarnya lahiranku sama Yeni itu dekat, cumanya itu yaitu tadi cuy, aku ikut bapak, kalau ibuku aslinya kan sini. Oke ayo. Kau seneng kamu kan dusel lah itu orang bengi. Oh, dan dusel dia toh? Dusel lah. Dan kamu kan mepet eh? Terus jalan. Wow. Rumahnya itu loh cuy, rumahnya cuy. Eh, waduh, itu ada Mbak Dar ternyata. Ada era Mbak. Ada teko pucit. Weh. Lah iya toh. Betul-betul cuy rumahnya cuy. Alah Mbak Dar. Nah. Itu ada ibu-ibu yang lagi Mas. Heh? Wes. Itu loh lagi epek cengkeh cuy. Wanita tangguh ya Mbak. Heeh, itu loh. Oke cuy. Bayangin. Nah, kalau untuk rumahnya Yeni itu sebelah sana itu loh cuy. Nah, untuk kelahiran tuh dulu di sini itu ikut emak di sini. Adik nang cekelen adik. Kecil kita lanjutkan ke bawah. Wanita tanggung nuke mas, sampai nek kalah lagi Mbak Dar. Masalah memenek. Masalah memenek.
Oke cuy, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita udah sampai. Iya. Bulan Won. Alhamdulillah kita sampai cuy. Di rumah saudara nenek mak yang paling oh yang paling yang nomor 2 ya Dek ya. Yang nomor 2. Dek. Pak Dek. Woi. Pak Janu. Pak Dek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kenapa, Dek? Walah. Iya, Dek. Nanti Mbak Dek. Hei, aneh pamu. Bok deh kenapa? Esok mau bertirasani. Bertirasani. Heh. Nah, itu saudara Nemak lagi ngapain itu? Mendet napa, Cengke? Napa, Deh? Kipu. 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 Kamu mah apa kok? Ket ngomah, Deh. Oke, jadi alhamdulillah kita udah sampai. Wah, anak kau ambil ya cuy. Kecuy jadi, ah? Ya deh. Alia mau esok mang. Taro yuku serit. Iya deh. Nah di sini nih cuy. Dulu kelahir aku di sini. Nah, kok sepi man kita aneh. Oh ini loh tanah kelahir aku cuy. Nah. Maduna mbak. Panas. Eh? Ismari. Nah, ini tanah kelahir aku dulu cuy di sini. Lah, itu ada saudara Nemak ya. Lagi yang paling buncit. Iya, katanya enak banget. Iya, Lek. Wis, Lek. Ada ya ini. Heeh, ning kono. Nah, perlu pirang-pirang dino. Nah, ini lho cuy. Dulu lahir aku di sini tuh. Oke, cuy, jadi mungkin seperti aja ya untuk vlogku kali ini. Jadi alhamdulillah aku udah sampai di sini, jadi mungkin sebentar untuk vlog ini saya ada dan saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.